You're almost as good as Yang. Halo semuanya, welcome back to Twin Gaming. Game Play Store merupakan gudangnya game berkualitas. Hampir semua jenis game bisa kamu temukan di sana. Mulai dari game horror sampai game petualangan, ada semuanya. Berbagai game tersebut sendiri menyajikan permainan yang sangat menarik dan juga menantang. Akan tetapi, beberapa gamers yang ingin memainkan game di Android tidak tahu nama dari game yang dicari-carinya itu. Nah, untuk itu, kita sudah merangkum 5 game Android seru di Play Store yang paling banyak dicari, Rabbit PS5 dengan size kecil, HD versi kami. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kalian menekan tombol subscribe di bawah dan menyalakan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video menarik dari kami. Pre-Master Sifu adalah game aksi offline yang dimana kamu sebagai pemain akan ada di dunia yang menggabungkan geng bawah tanah dan seni bela diri tradisional. Fokus utama cerita di dalam game ini adalah sekelompok desa nelayan kecil di selatan yang berkembang menjadi kota pesisir. Kamu sebagai pemain akan menerima surat misterius dan pergi ke kota untuk menemukan saudaranya yang telah hilang selama bertahun-tahun. Kamu dapat menggunakan beberapa variasi gerakan untuk mengalahkan musuh-musuhmu yang ada di dalam game ini. DDZ4 adalah game FPS yang dimana kamu sebagai pemain akan berperan sebagai Yaroslav yang akan pergi ke zona eksklusi untuk mencari ayahnya yang hilang 15 tahun yang lalu. Kamu harus melalui jalan sulit dan mengungkap misteri hilangnya ayah kamu. Di dalam game ini, kamu akan dipikat dengan suasananya yang luar biasa seperti langit kelabu, hujan, dialog di sekitar api dengan teman kamu. Di dalam game ini juga, kamu akan berhadapan dengan mutan anomali. Dark and Darker adalah game RPG yang dimana kamu dapat menjelajahi dungeon bersama teman kamu dan merampok player lain. Lalu, mencari jalan keluar dari dungeon dan menjual hasil rampasan kamu. Perlengkapan sendiri dapat ditemukan dalam berbagai tingkat kelangkaan, membuat setiap penemuan terasa mengasyikan. Namun, resiko kehilangan rampasan dalam petualangan berikutnya pasti selalu ada, yang dapat menakutkan bagi para pemain yang mungkin kesulitan melarikan diri. Polisim 2022 Cup Simulator adalah game aksi yang dimana di dalam game ini kamu bermain sebagai petugas polisi yang berpatroli di jalanan untuk menjaga keamanan warganya. Kalau kamu menikmati game simulasi mengemudi, maka game ini cocok untuk kamu memainkan. Di dalam game ini kamu dapat melewati kota yang penuh bahaya, misi serba cepat, dan banyak tugas yang harus kamu selesaikan untuk membuka kunci dan kendaraan yang lebih cepat. Untuk memulai, pertama-tama pilih kendaraan patroli dan putuskan apakah kamu ingin shift siang ataupun malam. Dan kemudian mulai berpatroli di kota dengan berkendara melalui jalan-jalan. Di sudut kanan atas layar, kamu akan melihat peta radar yang menunjukkan titik-titik panas yang perlu diperhatikan dan lokasi misi yang menunggu untuk diselesaikan. Dalam game ini juga, kamu bisa menjelajahi kota dengan bebas untuk mencari kejahatan atau menyelesaikan berbagai tugas. Pergilah dari satu ujung peta ke ujung lainnya sesuai keinginan kamu, dan nikmati berbagai macam kendaraan yang kamu inginkan. Mulai dari mobil patroli biasa, hingga mobil sport dan truk SWAT. Game ini juga memiliki kontrol realistis dan gameplay yang sederhana.
Record adalah game yang dimana kamu dapat merasakan suasana peperangan yang intens dalam penembak yang menawan secara visual. Di dalam game ini, kamu dapat terlibat dalam pertempuran strategis dengan menghadapi musuh yang cerdas dan membuat keputusan yang penting. Menamkan dirimu dalam kekacauan perang dengan grafis mutakhir dan alur cerita yang mencekam. Kontrolnya sendiri cukup intuitif. Tombol analog ada di sisi kiri layar dan tombol menembak ada di sisi kanan layar. Nah, itu dia 5 game Android seru di Play Store yang paling banyak dicari, grafik PS5 dengan size kecil, grafik HD versi kami. Terima kasih sudah menonton video kami kali ini. Sampai jumpa di next video.